Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamatil wal kamal. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita pada hari ini. Dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, marilah kita senantiasa dan tak henti-hentinya menghaturkan salawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan syafaatul uzmahnya kelak nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema Memilih Pemimpin yang Ideal Menuju Pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa tepatnya tahun depan, tahun 2024, di mana kita sebagai warga negara Indonesia akan melaksanakan pesta rakyat, yaitu pemilu serentak. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Pemilu adalah sarana bagi kita untuk memilih pemimpin yang ideal agar dapat membawa negara kita sebagai negara yang maju, menyampaikan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara, sehingga turut serta menentukan haluan negara. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan hak-hak tersebut, nasib bangsa dan negara ditentukan. Salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam PKPU dituliskan prinsip-prinsip dalam pemilu. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua jujur, yang ketiga adil, yang keempat kepastian hukum, yang kelima tertib, yang keenam proporsional, yang ketujuh profesional, yang kedelapan efektif, dan yang terakhir efisiensi. Hadirin yang berbahagia, pada saat memasuki masa-masa pemilu, di mana para elite politik berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Politik uang sangat memiliki potensi yang dapat merugikan kemajuan negara. Karenanya, adanya kecenderungan apabila telah berhasil memenangkan suara, akan ada upaya untuk mengembalikan model sebelumnya. Hal inilah yang dapat menjerumuskan pada tindak pidana korupsi. Politik uang sangat berpotensi merugikan kemajuan bangsa, terlebih lagi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, dibutuhkannya pemahaman masyarakat akan bahayanya politik uang, di mana masyarakat adalah peranan terpenting untuk menentukan masa depan negaranya. Akan tetapi, masyarakat juga tidak boleh golput, karena golput hanya akan memberikan peluang kepada orang-orang yang kurang kredibel. Sebab perilaku golput adalah orang-orang yang kritis, yang memandang tidak ada calon-calon yang kredibel. Padahal perilaku golput hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang kurang berkompeten untuk memenangkan pertandingan. Perilaku golput sama bahayanya dengan politik uang. Oleh karena itu, jangan golput dan tolak politik uang. Hadirin yang berbahagia, sebagai warga negara yang cerdas,
Kita harus mampu memilih dan menilai pemimpin yang terbaik, yang sekiranya mau dan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan jangan memilih pemimpin yang sekiranya hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya saja, sehingga janji-janji yang telah ia ucapkan pada saat masa kampanye akan dilupakan. Sebagai pemilik hak pemilih pemilu, kita jangan sampai menyia-nyiakan suara hanya untuk iming-iming sementara. Gunakanlah hak suara untuk memilih calon pemimpin yang terbaik, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seperti yang tercantum dalam Islam, telah mengatur para pemimpin untuk berperilaku jujur, adil, dan berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana di hari kiamat kelak akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang melaksanakannya dengan cara baik dan menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya hormati, terdapat kriteria 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau bergelar uswatun hasanah, yaitu Rasul yang menjadi suri tauladan bagi manusia sehingga dapat dijadikan acuan oleh para pemimpin, yaitu sifat sidik, sifat jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah sifat cerdas. Beliau begitu abadi dikenang sebagai pemimpin yang paripurna, yang memimpin manusia dari zaman kegelapan menuju peradaban yang gemilang. Hadirin yang saya hormati, sikap pemimpin tidak hanya yang berupa dapat menjalin hubungan baik kepada semua pihak, akan tetapi yang dapat memberikan pengaruh manfaat. Selain itu juga manfaat yang diberikan dari seorang pemimpin. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya juga ingin menegaskan bahwasannya seorang pemimpin tidak melulu yang bergelimang kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan banyaknya bawahan. Akan tetapi pada hakikatnya, masing-masing dari kita adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri, sebagai peran menjalankan kehidupan di dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik tutur kata dan perilaku, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata kesempurnaan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.